Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syarikat kami bernama Condolicious dan kami menjual kondom. Saya ingin menceritakan sebuah sedikit tentang kondom yang mana bermula daripada bahan-bahannya. Bahan-bahannya ialah sausage, cheese, tepung gandum dan juga beberapa bahan lain lagi. Jadi kondom berasal daripada Amerika di mana mereka menghidang kondom di festival-festival dan juga event-event yang lainnya. Jadi kami akan bawakan makanan Amerika kepada anda. Jadi itu adalah sedikit tentang kondom dan juga nama syarikat kami. Okey, seterusnya keperluan produk kami. Seperti yang anda tahu, pelajar universiti amatlah sinonim dengan masalah keuangan dan juga masa yang terhad. Jadi kami bawakan kondom daripada kami, iaitu Condolicious, untuk menyelesaikan masalah anda. Jadi kami akan menyelesaikan masalah anda dengan COD terus ke bilik ataupun ke rumah sewa anda. Jadi tiada lagi masalah masa terhad. Dan juga jika ada masalah kewangan, kami menawarkan 3 jenis kondom, iaitu mini kondom, klasik kondom dan juga jumbo kondom, yang mana ketiga-tiga kondom tersebut mempunyai harga yang berbeza. Jadi seperti nama yang tertera, mini lebih murah mengikut keperluan dan juga keperluan anda. Belilah mengikut bajet anda. Baiklah, masalah-masalah seperti jika kamu pelajar-pelajar ataupun customer yang tidak mempunyai kenderaan dan juga masa, hubungilah kami. Jadi masalah untuk mendapatkan makanan sudah dapat diselesaikan dengan cara membuat tempahan daripada kami dan kami akan hantarkan kepada anda. Jadi sekiranya anda busy, masalah itu tidak menjadi maksa kepada anda. Seterusnya, dari segi market analysisnya, sebelum kami memulakan bisnes kondom ini, kami telah menjalankan kajian dan juga pemerhatian di sekitar kawasan Mubadak ini. Dan ternyata, sekiranya kami memulakan bisnes ini, kami akan menjadi salah satu hidangan yang unik dan mampu menjadi trend terbaru di kawasan ini. Selain daripada itu, hidangan ini juga tidak dapat di pasaran yang lain. Boleh dikatakan tidak dimasuki di Malaysia lagi untuk makanan frozen dan seterusnya untuk target market kami pula. Kami menyasarkan kepada semua golongan, termasuklah kanak-kanak, remaja, orang dewasa dan juga orang tua. Ini kerana kami menyediakan pelbagai saiz dan rasa yang sesuai untuk dinikmati oleh semua para pelanggan kami. Dan selain itu, kami juga akan memudahkan para pelanggan kami pada masa akan datang kerana tidak lama lagi musim terkujuh akan mula melanda di kawasan Terengganu ini. Jadi, pelanggan-pelanggan akan mula merasa rimas dan susah hati untuk keluar membeli makanan sendiri. Jadi, kami menyediakan penghantaran COD kepada mereka. Dan harganya juga tidak terlalu mahal dan mampu dimiliki. Seterusnya adalah communication plan ataupun perancangan kami untuk berkomunikasi dengan para pelanggan kami. Kami menggunakan 2 kaedah, iaitu offline dan online ataupun luar talian dan di dalam talian. Offline ataupun luar talian bermaksud kami di Condolicious mengiklankan produk kami secara lisan kepada para pelanggan kami. Kami menggunakan cara ini dengan menyebarkan kelebihan-kelebihan produk kami melalui lisan dari mulut ke mulut, dari para pelajar ke pelajar yang lain dan seterusnya, menjadikan produk kami satu yang dikenali dan tidak asing lagi kepada pelajar di universiti ini. Dan seterusnya, cara yang kedua ialah online ataupun atas talian. Cara ini sememangnya sudah biasa digunakan kerana kami akan menggunakan perkhidmatan media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya untuk mengiklankan produk kami. Ini adalah satu strategi pemasaran yang biasa digunakan oleh produk-produk di Malaysia. Seterusnya, saya akan bercakap mengenai persaingan.
seperti yang kita tahu di kawasan sekitar Gombadak ini khususnya, kita mendapati tidak banyak kawasan yang menjual ataupun menawarkan produk seperti kondom ini. Jadi ini secara tidak langsung telah menjadi satu kelebihan untuk kami, di mana kami memperkenalkan sesuatu yang baru. Dan seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia sangat gemarkan perkara yang baru dan sedap, terutamanya sekali produk seperti makanan. Jadi kami di pihak Kondonicious amat yakin bahawa produk kami akan menjadi sesuatu yang baru dan digemari ramai. Secara tidak langsung, produk kami memberikan kepuasan kepada para pelanggan kami. Kondonicious telah menawarkan pelbagai variasi pilihan kondok mengikut kemahuan pelanggan. Dengan harga yang berpatutan, Kondonicious telah menggunakan bahan-bahan yang berkualiti demi menjamin kepuasan para pelanggan kami. Tidak cukup dengan itu, kami juga telah menyediakan perkhidmatan COD, iaitu Cash on Delivery, sebagai salah satu inisiatif untuk memberikan kepuasan yang maksimum kepada para pelanggan kami. Dengan itu, kondok ataupun produk kami ini akan dihantar terus ke muka pintu para pelanggan kami. Untuk mengeluarkan produk ini, Kondonicious telah meneliti kos dan modal yang diperuntukkan dalam penghasilan produk ini. Kami memperuntukkan sekitar RM1.80 dalam penghasilan secucuk kondom. Kemudiannya, produk kami ini akan dijual dengan harga bernilai RM2.50 bagi secucuk kondom. Setelah membuat proses kira-kira, kami mendapat keuntungan sebanyak RM0.70 bagi secucuk kondom.